Ya Rasulullah, tanda besar kiamat yang pertama itu akan muncul apabila kesemua tanda kecil selesai. Ya Rasulullah, bagaimana kami nak tahu bahawa tanda kiamat yang pertama itu sangat dekat? Maka Nabi pun sebut satu hadis kepada para sahabat. Saya bacakan kepada tuan-tuan pada malam ni. Tuan-tuan tengok hadis dan petanda yang Nabi sebut tu berlaku ke tidak lagi. Hadis sahih. Nabi kata nak tahu tanda kecil, tanda besar kiamat pertama itu dekat. Nabi kata inna amamad dajjal sinuna khadda'ah. Apabila kalian tengok dalam masyarakat dekat-dekat dengan kemunculan tanda besar kiamat yang pertama, iaitulah Dajjal, di dalam masyarakat, kehidupan masyarakat ketika itu dipenuhi dengan pembohongan. Allahu Akbar. Pembohongan. Tuan-tuan tengok masyarakat hari ini banyak berbohong tak? Penipuan dan pembohongan hari ini dalam internet, dalam kehidupan, di tempat kerja, dalam masyarakat, dengan jiran, dalam keluarga, berdarah daging dalam kehidupan masyarakat. Tuan-tuan tengok hari ini manusia berlumba-lumba untuk siapa menjadi penipu yang paling besar. Tuan-tuan, setiap hari mesej-mesej tipu atau fitnah atau sebar aib orang ni penuh. Sebar mata. Tetapi fitnah dan tipu itu apabila sampai kepada orang yang beriman, maka dia akan berhenti di situ. Ini kaedah para ulama sebut. Fitnah akhir zaman nanti, penipuan di akhir zaman nanti akan bertebar. Dia punya penyebaran dia laju. Tetapi apabila dia sampai di tangan orang beriman, fitnah dan penipuan itu akan berhenti di situ. Hanya orang beriman saja yang tidak menyebarkan berita palsu, aib orang, penipuan dan sebagainya. Dia tak sebar. Datanglah banyak mana pun sebulan berita, tidak satu pun yang pernah di-share dan disebarkan oleh orang beriman. Takkan. Fitnah itu akan berhenti di tangan orang beriman. Tuan nampak? Tanda yang pertama nak keluar, tanda besar kiamat, apabila kalian melihat kesemua tanda kecil telah berlaku. Satu. Yang kedua, apabila kalian melihat di dalam masyarakat penipuan itu begitu banyak, betul-betul macam yang zaman ini yang kita hidup ni.